kasih Tuhan, kita akan beribadah streaming pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang indah, kami mau menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, karena Amsal pasal 4 mengatakan itu menjadi kehidupan, menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh jasmani kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal. Kami mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, bahkan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, karena di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan, dan menerangi kami, bahkan menaungi kami dan terang Tuhan, sehingga kegelapan tidak dapat menguasai hidup kami di dalam penguasaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, kita semua bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua, kita siapkan hati kita, ambil sikap yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau pujikan nama Tuhan, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita amin. Kita angkat pujian ini, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa silakan bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pujikan pujian ini.
Pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Sewi. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kesempatan yang indah di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sangat penting karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga mengasihi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang sangat indah di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bukan saja mendengarkan, melainkan kami menyimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Karena Amsal menulis itu menjadi kehidupan, menjadi kesembuhan, bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Firman Tuhan begitu luar biasa karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kami mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan kami juga mengasihi firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang tidak berubah, yang kekal selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus mengatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang dahsyat, yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita baru merayakan Paskah.
di mana maut itu lewat, kita seharusnya mengalami maut. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang dengan pengorbanannya yang terbesar, kematian, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Ini inti Injil. Yesus bangkit, dia menang, dia sudah mengalahkan maut itu. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah kekuatanmu? Puji Tuhan, kita punya Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut itu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 dan 6 ada banyak saksi. Petrus, murid-murid Yesus, bahkan dikatakan lebih dari 500 saksi sekaligus. Mereka sudah melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus menunjukkan diri, menampakkan diri. Lebih dari 500 orang sekaligus. Bukti ini sangat kuat, saudara. Dalam hidup duniawi ini saja, kalau di pengadilan perlu beberapa saksi untuk legalitas suatu peristiwa. Lihat di sini kebangkitan Yesus. Lebih dari 500 saksi sekaligus. Kita punya Yesus yang sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Disitulah menunjukkan Yesus Tuhan. Kekasih Tuhan. Kita yang beriman kepada Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Kita yang berharap kepada Yesus Kristus. Tidak akan dikecewakan. Kita yang berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan dipermalukan. Karena Yesus sudah mengalahkan maut itu. Yesus hidup. Yesus sudah menang. Maka Tuhan menjadikan kita juga pemenang-pemenang. Kasih Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diajar Yesus langsung. Yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini sangat penting, saudara. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan di dalam suasana, situasi, kondisi wabah virus ini. Pandemi sampai ke seluruh dunia ini. Kita lihat negara adidikja saja. Seperti Amerika Serikat. Lihat saudara, sampai ratusan ribu korban COVID-19 ini. Ratusan ribu saudara. Indonesia sekarang ini 5.000. Saudaraku yang kukasih di dalam Tuhan. Kita tahu persis Amerika Serikat, negara yang maju di dalam teknologi, demikian juga maju di dalam teknologi kedokteran, medis, pengobatan. Tetapi saudara lihat, betapa sepandainya manusia, teknologi yang canggih, tidak bisa mengatasi wabah virus corona ini. Saudara bisa melihat di berita media komunikasi, peti-peti berjejer-jejer saudara. Keluarga mereka tidak mau mengambil jenazah anggota keluarga. Karena khawatir ketularan, karena virus ini sangat cepat untuk menular. Sehingga akhirnya pemerintahan Amerika Serikat menyediakan pulau khusus untuk memakamkan korban yang tewas karena wabah virus corona ini. Dan bahkan dikasih kode, nanti keluarganya ke depan kalau sudah kondusif bisa mengambil anggota keluarganya yang tewas itu karena takut. Ya, akhirnya nanti kalau sudah kondusif, keluarga bisa mengambil anggota keluarganya yang menjadi korban virus corona ini. Demikian juga Eropa, saudara. Italia. Lihat, yang tewas itu yang terbanyak di dunia. Nomor satu yang tewas karena wabah virus corona ini. Dan yang kedua adalah Spanyol. Yang ketiga, Prancis. Italia juga kita dengar kemajuan medis, tetapi lihat juga sepandainya manusia, secanggihnya teknologi pengobatan, manusia tetap terbatas
lihat, tidak sanggup, tidak mampu untuk mengatasi wabah virus corona ini. Kekasih Tuhan, disinilah tentunya kita semuanya, kita sayang keluarga ini, kita sayang keluarga kita masing-masing, kita sayang orang-orang di sekitar kita, kita juga sayang bangsa negara Indonesia ini. Kita adalah bangsa Indonesia, kita perlu bergotong royong, kita mendoakan bangsa negara ini supaya wabah virus ini diputuskan, tidak sampai mewabah. Kita berdoa dan sungguh-sungguh. Nah, di sini saudara, Paus Fransiskus mengumumkan kepada seluruh dunia ini, para pemimpin Katolik, bukan saja Katolik, para pemimpin Kristen, bukan saja para pemimpin umat Katolik, umat Kristen, supaya berdoa Bapa kami yang di surga ini. Perhatikan baik-baik, Paus menganjurkan seluruh umat di dunia ini berdoa Bapa kami yang di surga, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah mari, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran doa Bapa kami. Bukankah kita semuanya sayang keluarga, sayang orang-orang di sekitar kita, kita sayang bangsa negara Indonesia ini. Di sini saudara, kita menyatukan doa kita, apa yang diajarkan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Mengapa penting saudara? Karena ini ajaran Yesus Kristus sendiri. Bahkan saya perhatikan kalimat yang sangat, sangat, sangat tepat di dalam situasi kondisi sekarang ini. Yaitu jauhkan kami dari jahat. Jauhkan kami dari yang jahat. Sekali lagi, jauhkan kami dari yang jahat. Nah di sini saudara, doa Bapa kami ini betapa penting untuk kita panjatkan. Untuk kita panjatkan bukan hanya kita baca, tetapi firman Tuhan ini sudah menyatu, manunggal dalam hidup kita ini. Kita menghafal, bukan saja menghafal. Kita dengan menghafal ini, dengan kita menaikkan doa Bapa kami ini, kita bisa menghayati ini saudara. Bisa menghayati doa ini dengan sepenuh hati. Ini yang penting. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi kita bisa merenungkan dan membawa doa ini dengan sepenuh hati kita. Menghayati. Firman Tuhan itu penting, saudara. Kalau kita memperhatikan, Yesus sendiri mengatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Kita menghafal firman Tuhan, ada nilai-nilainya, tetapi yang lebih luar biasa, kalau kita sudah menghafal, kita merenungi, kita menghayati, di sini saudara, firman Tuhan itu selain bernilai kekal, firman Tuhan itu kalau manunggal dalam hidup kita, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Kita perhatikan di dalam Amsal pasal 4, kita membaca kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan itu manunggal di dalam hidup kita. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 23. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, perhatikan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Di sini memang konteks tentang sang hikmat. Kalau kita memperhatikan dalam Korintus, 1 Korintus pasal 1 ayat 30, sang hikmat itu adalah Yesus Kristus. Perhatikan di sini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan, fokus, konsentrasi. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Lihat, semua indera berperan, saudara. Perhatikan, konsentrasi, fokus.
arahkan telinga kepada ucapan, telinga, ucapan, mulut, bibir kita mengucapkan firman Tuhan ini. Perhatikan, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Mata ini melihat firman Tuhan, membaca, merenungkan, perhatikan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Luar biasa. Simpan, simpan, simpan di mana saudara? Simpan di dalam lubuk hatimu. Hati ini seringkali kita pahami, seringkali kita ketika berbicara tentang hati, tangan kita langsung ya kita arahkan, kita letakkan di dada kita masing-masing. Hati itu berbicara seantero hidup kita, bukan di tengah-tengah ya di tubuh kita ini, seantero keberadaan kita. Lihat, semua indera berperan. Kekasih Tuhan, perhatikan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Di sini kita membaca, merenungkan sampai kita menangkap apa pesan Tuhan untuk kita jalani di dalam hidup sehari-hari, untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Perhatikan, kehidupan dan juga kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Luar biasa, kesembuhan saudara. Di dalam situasi kondisi yang demikian, betapa kita sangat membutuhkan kehidupan dan kesembuhan. Kekasih Tuhan, itu penting sekali karena firman Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dan segala kewaspadaan. Kata jaga itu saudara, kekasih Tuhan, bagi seorang angkatan bersenjata, keamanan itu pasti dilaksanakan semaksimal, se-excellent. Kata jaga itu begitu dalam. Lihat, karena begitu pentingnya, sampai ditegaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, di sini, kekasih Tuhan, jaga hati saudara. Sampai lubuk hati yang paling dalam. Kalau saudara mau kehidupan itu, saudara mau kesembuhan itu, simpan dalam lubuk hati saudara paling dalam. Sekarang kita perhatikan, terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak beres saudara, pasti pancarannya akan tidak beres. Sampai dipertegas dengan segala kewaspadaan. Kalau kita simpan kebencian, sakit hati, khawatir, maka itu akan menjadi penyakit bagi tubuh kita. Kekasih Tuhan, simpan firman Tuhan itu. Nah di sini, doa Bapa kami. Kita sudah memperhatikan bahwa hati ini diciptakan dari ciptaan Tuhan, pabriknya Tuhan. Itu pasti memancar. Maka ajaran Yesus yang pertama yang perlu kita perhatikan dari sekian banyak ajaran Yesus, ajaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Pertama-tama doa Bapa kami ini. Kita perhatikan saudara, doa Bapa kami ini dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Ini ajaran Yesus langsung kekasih Tuhan. Dan kalau kita sudah doa Bapa kami ini, ya kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena yang mengajarkan doa Bapa kami ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, berdoalah kita tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam Filipi pasal 2, apa yang ada di langit, kalau kita perhatikan langit itu, angkasa, angkasa yang tidak terbatas. Di atas bumi, lihat samudra raya, lihat gunung-gunung terbentang di bumi ini. Di bawah bumi, pertambangan, kekayaan alam, takluk kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan apa? Nanti pada akhir zaman waktu Yesus datang, semua lutut akan bertelut. Lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita perhatikan doa Bapa kami ini, kekasih Tuhan.
Sebenarnya seluruh kebutuhan hidup kita include di dalam doa Bapa kami. Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Betapa sangat ironis kalau kita tidak menghafal doa Bapa kami ini. Tujuan kita menghafal untuk supaya kita semakin ya naik tahap demi tahap. Bagaimana kita bisa merenungkan kebenaran doa Bapa kami ini? Bagaimana kita bisa memperkatakan kata-kata profetik doa Bapa kami ini? Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Kalau kita tidak memulai dengan menghafal. Kasih Tuhan, seluruh kebutuhan kita, seluruh apa yang menjadi kehidupan kita di dunia, apa saja dalam dinamika hidup kita, itu include di dalam doa Bapa kami ini. Dengan kita doa Bapa kami ini menunjukkan kerendahan hati kita, menunjukkan penundukan diri kita, menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan. Lihat saudara, Rasul Paulus sendiri katakan di dalam Efesus pasal 5, hari-hari ini jahat adanya. Hari-hari ini jahat adanya. Dan ditegaskan supaya kita menjalani hidup ini, supaya kita menjalani hidup dinamika hidup ini, tidak menghadapi kesulitan, kesukaran, supaya kita menjalani dengan arif, bijaksana, dengan seksama. Jadi harus berhikmat, tidak ngawur. Dan jangan lupa, Rasul Paulus katakan apa? Berdoalah di dalam roh. Dan itu diwujudkan dengan suka menyanyi pujian bermazmur. Ini ucapan syukur. Kekasih Tuhan, di sini doa Bapa kami pertama-tama perlu kita laksanakan dalam hidup sehari-hari. Bapa kami yang di surga, siapa yang tidak membutuhkan Bapa surgawi, saudara? Kita semua membutuhkan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 11, Bapa duniawi ini saja, anaknya kalau minta telur, masa diberikan ular? Minta roti, masa diberikan kalajengking? Kekasih Tuhan, bapak-bapak duniawi yang mungkin dikatakan jahat, bapak duniawi yang jahat pasti tidak akan memberikan ular, kalajengking, apalagi bapak di surga. Kekasih Tuhan, bapak di surga, bapak yang maha baik, maha pengasih dan penyayang. Yakobus katakan, bapak surgawi itu maha pengasih dan penyayang, penuh belas kasihan. Berikutnya kita perhatikan, dikuduskanlah namamu. Di sini saudara kita mengenal sang Bapa itu, Tuhan yang kita katakan sebagai pencipta, Tuhan yang kekal sampai kepada kekekalan. Perhatikan, dikuduskan namamu. Kita tahu persis, kita mengenal sang pencipta itu, konsep Tuhan itu adalah konsep yang kita kenal dari Alkitab, firman Tuhan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lihat, supaya hadirat Tuhan, kerajaan Tuhan itu selalu menaungi kita. Kita dalam menjalani hidup ini banyak tantangan, hari-hari yang jahat. Di dalam dinamika hidup ini ada kesulitan, ada kesukaran. Karena masih hidup di dunia, dan dunia ini berdosa. Kita tidak di awan-awan, kita ada di atas dunia, apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini. Lihat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dengan kita berdoa Bapa kami ini, kita memohon supaya kita menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita ini. Ini, kehendak Tuhan itu tidak ribet, saudara. Kehendak Tuhan ini adalah firman Tuhan. Ketika saudara saat teduh pagi hari maupun pada malam hari, apa yang Tuhan bicara kepada saudara dari firman Tuhan ini, bukan di luar firman. Karena firman Tuhan ini kekal adanya. Berikutnya kita perhatikan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya saudara, kehendak Tuhan itu selalu diwujudkan dalam hidup kita, keluarga kita. Kita ini ada di dunia, tentunya ada tujuan Tuhan. Dengan kita berdoa, maka kita senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan. Ini betapa pentingnya Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit.
Lihat, banyak orang berseru, Tuhan, 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 bukankah aku sudah bersaksi, bukankah aku sudah mengusir setan? Yesus katakan apa? Enyalah, aku tidak kenal engkau. Engkau yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan kehendak Tuhan. Bahkan Yesus menegaskan di dalam Injil Yohanes pasal 4, makananku adalah melakukan kehendak Bapa surgawi dan menyelesaikan, lihat, kehendak Yesus Kristus adalah melakukan kehendak Bapa surgawi, bahkan menyelesaikannya. Ayat berikutnya kalau saya perhatikan ayat 34, apa yang menjadi kehendak Bapa surgawi? Pekerjaan Tuhan, supaya kita menjadi saksi di mana kita berada. Ladang sudah menguning tapi pekerja itu sedikit. Supaya kita menjadi saksi Tuhan, memuliakan Yesus Kristus. Berikanlah kami pada hari ini, bentuk present tense. Berarti setiap hari kita harus berdoa Bapa kami, baik pagi maupun pada malam hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan, makanan itu selalu berkait dengan rezeki kita. Secukupnya, kekasih Tuhan. Di sini kita tidak perlu iri dengki kepada rezekinya orang lain. Kita masing-masing sudah punya rezeki yang Tuhan sediakan. Caranya, berdoa Bapa kami. Supaya kita memohon diberikan rezeki secukupnya. Karena cenderung manusia itu selalu tidak puas. Akhirnya terjebak berbagai kesulitan. Karena ingin kaya, akhirnya menyimpang dari iman. Firman Tuhan ingatkan, Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius yang muda. Karena beberapa orang karena ingin kaya, akhirnya jatuh ke berbagai pencobaan. Perhatikan di sini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat saudara, pagi kita berdoa, kita menjalani hari dengan hati yang bersih. Malam kita tidur berdoa Bapa kami, kita tidur dengan hati yang bersih. Berikutnya kita perhatikan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bukankah dalam situasi kondisi sekarang ini, kita sayang keluarga, kita sayang NKRI. Nah di sini saudara, pentingnya kita doa Bapa kami. Supaya kita dijauhkan, perhatikan di sini. Lepaskan kami daripada yang jahat. Lepaskan, kita berdoa untuk Indonesia ini. Supaya terputus mata rantai wabah virus corona ini. Ini, lepaskan bangsa Indonesia ini. Lepaskan dari wabah virus corona ini. Kemudian, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini satu pengakuan iman supaya kita jangan sombong. Kita manusia terbatas, kita mengakui baik pagi malam setiap hari, Tuhan engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini, mari kekasih Tuhan. Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami ini. Yesus sendiri yang mengajarkan. Kita hafal doa Bapa kami ini. Dan kita ucapkan dengan iman kata-kata profetik. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Dan kami mau Tuhan menghafal, merenungkan, memperkatakan, dan bahkan melakukan kebenaran ini. Dengan kami mewujudkan doa Bapa kami ini, satu pengakuan iman bahwa kami butuh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari Tuhan, setiap pendengar, kami mohon sebagai hamba Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, oleh pekerjaan Roh Kudus, kami masing-masing pada saat ini, apa yang menjadi kebutuhan kami, kami tidak perlu khawatir. Karena include di dalam doa Bapa kami ini. Kami mau Tuhan menghafal, merenungkan, menghayati, memperkatakan dan melakukannya setiap hari baik pagi dan malam. Dan kami akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, dan bagi bangsa negara Indonesia ini. Berkati setiap pribadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dengan kesehatan, Tuhan lindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberikan rezeki bagi setiap pribadi, usaha pekerja mereka, diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan, bangsa negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.